بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد اخواني في الدين واخواتي في الله kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah melanjutkan penjelasan Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah terkait apa yang disampaikan oleh Al Imam Ibnu Qudamah Al makdisi rahimahullahu taala di mana Al Imam Ibnu Qudamah Al makdisi rahimahullah menyebutkan di akhir pembahasan tentang bagaimana sikap ahli sunnah terhadap ahli bid'ah. Di antara pembahasan adalah dengan tidak bermajlis, tidak berteman akrab dan termasuk tidak membaca buku-buku mereka. Jangan kita sok ingin apa ingin tahu kesesatannya di mana jangan karena membaca kitab-kitab ahli bid'ah Termasuk kita bermajlis dengan mereka, bahkan bisa jadi tulisan-tulisan lebih masuk daripada mungkin ucapan langsung. Termasuk situs-situsnya, kalau sekarang ini ahli bid'ah, termasuk para dai duat ahli bid'ah. Jangan ingin tahu kesesatan di mana atau senang dengan lucunya, misalnya kan ada rata-rata mereka kalau ceramah lucu-lucu, ingin tahu lucunya, atau ingin dengar lucunya. Ya, tidak boleh. Karena terkadang syubhat itu masuk. Kadang dipikiran, oh iya benar juga ya. gitu Atau jangan-jangan dia juga benar, jangan-jangan. Ini musibah. Lalu yang dimaksud dengan ahli bid'ah adalah bid'ah yang dimaksud dengan imam ibn Qudam al-Makdisi rahimahullah dalam kitab Lumatul Itiqad ini yaitu bid'ah-bid'ah mereka dalam pokok-pokok agama. Yaitu firqah-firqah yang menyimpang dalam pokok-pokok agama di antaranya disebutkan contoh-contoh yang beliau. Yang pertama kemarin telah kita sebutkan uh, Syiah Rafidah, kemudian sekarang yang eh, yang kemarin kedua Al Jahmiyah. Nah, yang ketiga sekarang Al Khawarij. Ya. Baik, yang ketiga Al Khawarij. Ali Abi tahkim Khawarij mereka adalah orang-orang yang keluar maksud keluar memberontak li kita li Ali untuk memerangi Ali bin Abi thalib bisa babi tahkim karena sebab tahkim damai ya ini menyerahkan hukum terhadap eh, apa namanya untuk didamaikan oleh manusia gitu sehingga mereka menganggap ini hukum yang tidak boleh kecuali hanya oleh Allah saja. Jadi ini perselisihan tentang peperangan Ali dengan Muawiyah kemudian masing-masing untuk berdamai. Nah yang tidak setuju mereka malah memberontak dan mengkafirkan semuanya. Ya Ali nya dikafirkan, Muawiyahnya dan semua yang ikut termasuk yang mendukungnya dikafirkan oleh mereka. Inilah khawarij dan khawarij banyak sekali sektornya. Ya. Khawarij banyak sekali sektornya. Di antaranya <tuh> Uh, sekte-sekte khawarij atau selain nama khawarij ada nama-nama yang lain ya seperti al haruriyah karena mereka berkumpul di sebuah tempat namanya al harura ada lagi nama mereka itu disebut dengan sebagaimana nabi menyebutnya al mariqah al mariqah yani yang keluar dari agama nabi mengatakan yamruquna minad din kama yamruqu mina ar -ramiyah. Lalu berpecah-pecah lagi Sekte kadang diikutkan dengan nama orang-orangnya Seperti Al-Azharikoh Itu sekte khawarij yang diikutkan dengan nama orang Pengikutnya Atau yang menjadi tokohnya ya. Di antara nama-nama Khawarij yang lain Disebut pula dia An-Nasibah ya. Nasibi atau Nasibah Karena mereka memancangkan Menancapkan permusuhan Nasibah permusuhan kepada Ali atau kepada Ahlul Bait. Nah, demikian pula disebutnya mereka Ashurah, Ash Ashurah, Ashurah. Asyura Nama-nama khawarij yang lain disebut Asyura Mana hey, kemarin hey, yang tempat nulis itu mana? Hey? Hah? Klik dulu ini. Ayo ini. Ayo. Oh ya yeah. Di bacaan ya Nah tulisannya gini surah artinya pembeli atau penjual ya karena mereka merasa golongan tersebut itu merasa menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala menjual dirinya kepada Allah. Jadi mereka berjuangnya itu katanya untuk menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama yang lain juga Al Muhakkimah tadi. Sebagaimana kata Syekh Utsaimin rahimahullah ini sebab pemberontakan mereka kepada Ali karena merasa tidak setuju dengan sikap Ali yang bertahkim, berdamai, menyerahkan hukum kepada manusia untuk perdamaian gitu. Nah itu disebut al-muhakimah. al, al khawarij juga disebut al al-muhakimah. Seperti ini tulisannya. Al-muhakimah. Terus yang tadi al-marikoh ya, ini yang kata Nabi dalam hadis al-marikoh. Nah, ini diambil dari sabda Nabi yang berkuasa minat din, kama yang berkuasa muminah ar ramiyah Di antara sifat khawarij yang sangat menonjol. Yang pertama Al-jahlu bi-ahkamid din Jadi kalau ada yang alim pintar itu bukan khawarij Jadi khawarij itu cirinya al-jahlu Al-jahlu bi-ahkamid din Satu bodoh atau jahil terhadap ilmu agama ilmu syariat al jahlu al -jahlu. Nah, yang kedua dan tersifat mereka adalah al ijab bin nafsi wa ta'ali ujub terhadap diri merasa paling pemberani ya makanya mereka banyak yang nekat mati bunuh diri ya dengan beralasan jihad. Ya karena mereka punya sifat-sifat seperti itu, al-ijab. Di Bi, al-ijabu bin nafsi wa ta'ali. Ujub terhadap diri dan tinggi atau sombong. Terus yang berikutnya kasratul ikhtilafat fima bainahum banyaknya mereka berselisih sesama mereka makanya sektornya sampai banyak sekali lihat yang di Indonesia saja banyak sekali kan aliran-aliran yang atas nama kan jihadi 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 itu kan banyak macam juga alirannya ya kasratul ikhtilafat fi ma bainahum wa takfiru saling mengkafirkan satu sama lainnya ya mengkafirkan karena beda pendapat sesama mereka gitu ya Bukan saling menyesatkan, enggak ini saling mengkafirkan. Saling mengkafirkan. Di antara ciri yang lain, ah, di antara cirinya tadi bodoh nomor pertama. Nah sekarang cirinya, mubalagotuhum fil ibadah. Berlebihan dalam ibadah. Jadi kalau dikatakan ahli ibadah memang. Ahli zikir, ahli baca Quran, ahli tahajud, ahli puasa. Dan itu sudah disebutkan oleh Nabi di awal sifat-sifat khawarij itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya tahkiruna salatahum tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum itu sahabat loh jemaah jadi sahabat saja kata Nabi kalau kalian lihat mereka nih beribadah seperti salat seperti puasa kalian akan meremehkan salat kalian jadi kita ini merasa salat kita tidak apa-apa kalau lihat mereka beribadah luar biasa Makanya tolak ukur kebenaran seseorang bukan dari banyaknya bukan dari rajinnya ibadah. Ya. Tapi seseorang itu dilihat dari masalah pemahaman terhadap agamanya. Makanya kata Nabi, keutamaan nah, ahli ibadah dengan ahli ilmu itu jauh. Ahli ilmu yang ibadah pas-pasan lebih afdol daripada ahli ibadah yang semangat ibadahnya. Ahli ilmu loh yang ibadahnya ahli ilmu ini pas-pasan. Mungkin sunnah sunahnya jarang, yang wajib-wajib saja. Tapi giliran yang jahil tadi, semua ibadah dilakoni sehingga terjerumus kepada apa? Pokoknya saking semangatnya sholat 700 rakaat, Terus puasanya tiap hari. Sudah salah puasa tiap hari. Ya. Karena puasa yang paling fall, paling afdol, paling banyak itu ya Dawud. Karena puasa Dawud itu puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Terus. Kapan? Ya selamanya. Jadi puasa Daud itu kawan, bukan puasa sehari. Besoknya tidak, besoknya tidak, besoknya tidak. Berarti puasa piro Sehari saja bukan puasa Daud itu. Daud itu puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Sampai kapan? Ya selamanya. Jadi satu bulan. Gitu. Jadi kalau puasa tiap hari itu tidak boleh. Sebulan full tidak boleh kecuali Ramadan saja. Hatta kita diperintah puasa di bulan Syaban. Itu tidak kita full bulan Syaban. Tapi memperbanyak saum di bulan Syaban atau memperbanyak saum di bulan Muharram kemarin. Kemarin atau sekarang masih Muharram? Hah? Masih Muharram? Masya Allah. Baik. Nah jadi mubalagatun atau mubalagatuhum fil ibadah wa zuhud ya. Yeah. Makanya kata Nabi yahqiruna ahadukum nah, untuk dalilnya untuk tulis nah apa di sini. Kok hilang? Oh memang begitu. ya hmm. Yahqiruna ini kata Nabi kepada para sahabatnya, "Ya, kiruna sholat, Ma'a. Maaf, ini contoh saja. Nanti antum lengkap hadisnya, cari di pencarian hadis tadi." صيامكم وصيامكم ما جمهم Tahkiruna. Buk ini bukan ya ya salah di atas tak tak. Nah. Malah saya Tahkiruna apa ya. Tahkiruna salatakum ma'asolatihim wasiyamakum ma'asiyamihim. Tahkiruna tahkiruna. Tahkiruna itu apa tadi? Kalian menganggap remeh solatakum. Ya, solat solat kalian maaf salatim dibandingkan solat mereka orang-orang khawarij. Wa siyamakum ma'a siyamihim. Puasa kalian bersama dibandingkan puasa mereka. Nah, kita pencarian hadis disini, di sini, kan? Di Nah di sini al bahis al hadisi. Nah di sini al bahis al hadisi. Ya. Kita masukkan di situ apa tadi yang kita ingin cari hadisnya lafad tahkiru lafad nah pencet begini tah tahkiruna tahkiru saja tahkiruna begini nanti muncul kita lihat Al-Salatim Yaqra'un Al-Quran Orang-orang Khawarij itu membaca Al-Quran La yujawizu hulukohum tidak sampai kepada tenggorokan mereka itu sifat mereka ya kata para ulama tidak sampai kepada tenggorokan mereka itu dua makna yang pertama amalannya tidak diterima tidak sampai melewati kepala tidak sampai ke langit hanya sampai tenggorokan saja bacaan Qurannya makna yang kedua tidak sampai kepada tenggorokannya ini yani tidak sampai ilmunya sehingga kadang ayat untuk orang kafir disematkan untuk orang Islam sehingga dikafirkan orang Islam dengan sebab salah paham terhadap ayat. Itu mana dari mana? yaqra'unal Qur'an la yuzawiju aw hanajirahum. Sama artinya antara uh, hulukahum atau hanajirahum. Lalu din muruqas minar ramiyah. Keluar melesat mereka dari agama seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Nah, dan seterusnya. Baik. Nah, jadi antum punya aplikasi ini bagus ya. Apa namanya aplikasi ini? Al Bahisu Al Hadisi. Semua hadis di sini ada, tinggal diklik dan dan yang menajubkan lagi ada takhrijnya, bahkan ada syarahnya. Di sini takhrijnya, di sini syarahnya. Nah, ini syarahnya. Tuh, keluar syarahnya. Ya. Nah. Baik, kita kembali. Hmm. Berapa sifat sudah tadi? Di antara sifat mereka adalah Fusuhatuhum bil hadis Memang mereka itu jujur ya, Dalam bicara Disifati demikian Bahkan Syekh Islam mengatakan Tidak ada kaum yang yang dianggap dusta bahkan mereka berada di atas atau dikenal di atas kejujuran selain daripada khawarij ya, kalau masalah kejujurannya iya ya. nah dari sifat-sifat mereka nah Di antara sekte khawarij yang paling terkenal ya kawan, yang mereka sesuai dengan pemahamannya. Yang pertama al-muhakimah tadi yang menganggap kafirnya Ali karena sebab tidak berhukum dan hukum Allah dengan sebab tahkim damai tadi al-muhakimah. Kemudian al-azariqah dan al-azariqah ini yang paling banyak pengikutnya di antara sekte khawarij. Kalau al-azariqah ini disandarkan kepada nama uh, Nafi' bin al azraq al hanafi jadi disandarkan kepada seseorang namanya al azariqah ya. yang paling banyak sekte pengikut sekte al azariqah lalu yang ketiga yang paling terkenal al najdat najdat juga sama ini pengikut daripada seseorang bernama Najdah bin Amir al-Hanafi. Maka pengikutnya disebut nazidat. Nazidat ini tadinya pengikut Nafi' bin al-Azraq al-Hanafi. Namun dia ada perselisihan sehingga saling mengkafirkan membuat lagi kelompok. Maka okay, tadi sifat mereka saling berselisih sama mereka bahkan saling mengkafirkan. Jadi nazidat ini kelompok nazidat ini juga mengkafirkan al-Azariqah. Dan terus sebaliknya. Nah, Secara umum sama, secara umum sama, mereka mengkafirkan kaum Muslimin, mengkafirkan orang yang berbuat dosa, ya, mengkafirkan para penguasa sama. Nah yang keempat al Ibadiyah, nah terkenal kan al Ibadiyah. Di antara yang berpemahaman sekte al Ibadiyah khawarij ini adalah Muhammad uh, Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum Wahabi. Nah jadi Wahabi yang dikenal Wahabi oleh ulama itu siapa? Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Itulah sekte Ibadiyah dari sekte Khawarid. Dia pengikut siapa Ibadiyah ini nama Abdullah bin Abad At-Tamimi. Lihat kalau ahli bidah disandarkan kepada nama-namanya. ya Pendirinya. Inilah empat sekte Khawarid dalam akidah mereka ada sedikit saling perbedaan namun secara umum sama mereka aliran takfir mengkafirkan. Apa yang pertama ikhwan? Al-Muhakkimah. Yang kedua Al-Azariqah. Yang ketiga Al-Azdad yaitu pecahan dari Al-Azariqah. Rata-rata pecahan dari Al-Azariqah. Semua ini. Makanya yang paling banyak yang Al-Azariqah tadi. Terus yang keempat Al-Ibadiyah. Nah. Baik. Nah kalau ingin melihat pengikut-pengikut sampai zaman sekarang masih ada. Nah, dilihat bagaimana keyakinan-keyakinan mereka sehingga nanti bisa mereka sumbernya dari Al-Azariqa atau sumbernya dari al muhaqimah atau sumbernya dari Al apa -Al -Al Najdat -Al -Al atau Al-Ibadiyah. Ya. Karena di antara mereka misalnya kalau di antara Ibadiyah kesatannya adalah selain mengkafirkan juga meyakini Quran makhluk, Ibadiyah itu meyakini juga mengingkari juga sifat-sifat Allah ibadiah itu ya demikian juga apa namanya tentang iman sama sebagaimana keumuman khawaris iman kaulun wa amal namun tidak bertambah tidak berkurang ya. intinya secara umum sama pemahaman kesesatan akidah khawarij secara umum Kemudian saya mengatakan di sini madhabuhum secara umum kata beliau madhab mereka khawarij dengan berbagai banyak sekte tadi adalah tabarru min Uthman wa Ali mereka berlepas diri dari Uthman dan dari Ali berarti kalau orang-orang khawarij mereka itu masih mengakui kekhalifahan Abu Bakar kekhalifahan Umar bahkan Utsman pun di awal-awal mereka, ya mereka akui kekhalifan Utsman. Baru di akhir-akhir pemerintahannya digulingkanlah Utsman karena dianggap sudah tidak layak untuk menjadi pemimpin, gitu. Sehingga dibunuhlah Utsman bin Affan oleh orang Khawarij tersebut. Kemudian berlepas dari Ali bin Abi Talib. Taib. Wal ala al Imam sunnah dan diantara madhab mereka, madhab apa? Pemahaman mereka adalah memberontak kepada al-imam. Imam maksudnya penguasa, pemimpin. Imam mul Apabila imam itu menyelisih sunnah, ya, yani sunnah versi mereka gitu ya, menyelisih sunnah versi mereka. Jadi yani sunnah. Wa و... takfiru fa'ilil kabirah wa takhliduhu finnar. Mengkafirkan pelaku dosa, ya, watakhliduhu dan mengkekalkannya finari dalam mereka wahum firakun adidah dan mereka firqo yang beraneka ragam macam-macam. Nah, seperti tadi disebutkan banyak sekte. Sekte khawarin itu banyak sekali sektenya. Kemudian Rabi' yang keempat Al-Qadariyah wa humul ladzina yaqulun bin nafyil qadar. Baik, Qadariyah ikhwan artinya di antara sekte sesat adalah Qadariyah dan itu yang disebutkan oleh para ulama termasuk di antara usulul firaq. Usulul firaq. Usulul firaq itu ada empat Pertama Syiah itu yang kedua La. Siapa yang bisa kemarin? Usulul firoh ada empat, jamnya bukan termasuk karena jamnya itu enam khawarij, kemudian kodariah, kemudian almur, almurji'ah. Itulah usulul firoh. Nah kodariah artinya kalau secara umum kodariah itu adalah kaum yang menyimpang dalam takdir. Nah mereka terbagi dua, ada kodariah an-nufah ada Qadariyah Al-Jabriyah Yang pertama siapa? al qadariyah An-Nufa. Yang kedua, al qadariyah Al-Jabriyah. Jadi Qadariyah itu secara umum Ya orang yang sesat dalam takdir gitu saja. Lalu istilah al-qadariyah an-nufah diistilahkan dengan al-qadariyah saja. Nah, lalu jabriyahnya disebut al-jabriyah. Nah, jadi kalau diistilahkan al-qadariyah yang dimaksudkan yakni yang mengingkari an-nufah itu artinya yang mengingkari takdir. Adapun kalau disebut yang dimaksud qadariyah al-jabriyah disebut al-jabriyah saja namun awalnya qadariyah itu ya qadariyah nufah qadariyah jabriyah namun pada akhirnya disebutlah al-qadariyah untuk yang mengingkari ini al-qadariyah an Al maksudnya yang keduanya qadariyah al-jabriyah disebut al-jabriyah saja al-jabar itu artinya dipaksa atau memaksa jadi manusia itu tidak punya kehendak perbuatannya seolah dipaksa Ibarat angin. Jadi manusia dalam melakukan tidak punya kehendak. Dan yang berbuat itu adalah Allah. Maka kalau manusia berbuat dosa kata Jabriyah, yang berbuat dosa itu adalah Allah. Maka Jabriyah lah yang beralasan kepada takdir ketika berbuat maksiat. Kenapa yang maksiat? Eh takdir sudah. Padahal dia kenapa enggak beralasan dengan takdir ketika dia meninggalkan maksiat. Karena dia bisa bermaksiat tapi juga dia bisa meninggalkan maksiat kan. Bisa enggak? Manusia diberi pilihan kan. Bisa ditinggalkan maksiat. Kenapa ketika dia tinggalkan maksiat tidak beralasan dengan takdir? Kenapa dia ketika berzina beralasan dengan takdir? Kenapa tidak dia beralasan waktu, kenapa enggak sholat gitu beralasan dengan takdir? Kenapa malah maksiat? Gitu. Maka Jabriah inilah kaum yang paling sesat dalam masalah takdir. Adapun qadariyah mengingkari takdir ini ada dua golongan. Ya, Syekh Utsaimin mengatakan di sini kata beliau, Mereka adalah orang-orang yang mengatakan binna fil qadar, penafian takdir. Ya. An 'abdi dari perbuatan-perbuatan hamba. Jadi yang dimaksud qadariyah oleh Syekh di sini qadariyah yang mana? Qadariyah an-nufah, pengingkar takdir. Mereka mengatakan dengan pengingkaran takdir. Bidna fil qadar an-af'alil ibad terhadap perbuatan hamba. Wa anna lil abdi iradah wa wa anna lil abdi dan bahwasanya bagi hamba ya jadi mereka meyakini hamba itu memiliki iradatan wa qudratan memiliki irada memiliki kuasa namun ini an iradatillahi wa kudratihi. Namun independen arti berpisah dari iradahnya Allah. Kalau kita ahli sunnah mengatakan hamba punya irodah namun irodah hamba di bawah irodah siapa? Di bawah irodah Allah atau kehendak Allah. Kalau mereka ndak hamba punya irodah meyakini itu. Ya. sebaliknya hamba gak punya irodah jemaah. Tapi kalau kedariah ini justru berlawanan dengan jabriyah tadi. Hamba punya irodah dan irodah hamba nggak ada kaitan dengan irodah Allah. Menafikan irodah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka saking rusaknya ini juga mengatakan perbuatan hamba adalah hamba yang menciptakan bukan Allah. Itu. Tujuannya mereka ini ingin mensucikan Allah yang ingin lepas dari Jabriyah. Kata Jabriyah kalau hamba berbuat zina, yang berzina Allah. Kalau mengatakan perbuatan hamba itu dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah, berarti mananya Allah berzina. Naudzubillah. Makanya kata Qadariyah kalau kami tidak mau mengatakan demikian. nggak mau mengatakan perbuatan hamba Allah yang menciptakan, nggak mau. Karena kalau perbuatan hamba itu yang menciptakan adalah Allah, maka konsekuensinya berarti ketika hamba berbuat kejelekan, berarti Allah berbuat kejelekan. Dan itu mustahil kata mereka. Ya, dan ini kalau ahli sunnah bagaimana ya kawan? Ahli sunnah yakin dengan ayat. Allah mengatakan dia yang menciptakan kalian. Huwa dan yang kalian lakukan. Artinya Allah yang menciptakan perbuatan kita, gerak geri kita Allah yang menciptakan. Karena tidak ada yang hidup di alam semesta dari makhluk ini lepas dari penciptaan Allah. Daun jatuh yang menggerakkan daun jatuh siapa? Allah. Manusia berjalan ke masjid yang menciptakan geraknya manusia ke masjid adalah Allah. Manusia jalan ke tempat maksiat yang menciptakan gerak manusia jalan ke tempat maksiat adalah juga Allah. Jadi ahli sunnah menetapkan. Namun ahli sunnah wal jamaah tidak mengatakan perbuatan langsung hamba disandarkan kepada Allah namun sebab akibat itu Allah yang menciptakan. Yang berzina itu hamba atau Allah yang berzina? Menurut kita ahli sunnah, hamba yang melakukan langsung mengeksekusi perbuatan itu dia hamba, bukan Allah. Allah menciptakan perbuatan hamba mananya ini sebab, sebab akibatnya. Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hamba diberi jalan oleh Allah, diturunkan syariat untuk memilih ini jalan surga, ini jalan neraka. Sehingga siapa yang milih surga ya maka itulah jalan keselamatan yang milih neraka ya monggo sesukanya ya. jadi ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa hamba punya iroda ya namun iroda hamba di bawah kehendak Allah subhanahu wa taala terus wa awal man adhara al qaul bihi juhani dan yang pertama kali memunculkan Al-Qawl. Al-Qawl itu maksudnya bukan ucapan ya kawan. Jadi perkataan maksudnya kalau kita membahas akidah itu apa? Artinya al-i'tiqad maknanya. Jadi al-qawl bi khalqil Quran misalnya. Al-qawl bi khalqil Quran, perkataan tentang Quran makhluk itu bukan perkataan maksudnya di situ apa tapi keyakinan tentang Quran makhluk. Seperti ini, keyakinan ya yang menampakkan nggak ada takdir keyakinan tidak ada takdir siapa Ma'bad al Juhani yang pertama kali menampakkannya yang pertama kali memunculkannya fi awakhir asri sahaba kapan terjadi di akhir ha, generasi atau masa as di zaman ibnu Umar ya talakahu an rajul majusi di mana Ma'bad al juhani ini ngambil ilmunya itu dari rojul orang majusi fil Basrah di kota Basrah atau di negeri Basrah. Wahum firqatan. Nah, Qadariyah yang pengingkar takdir ini mereka ada dua kelompok. Ya. Gulatun wa ghairu gulatin. Yang ekstrim dan yang tidak ekstrim. Jadi pengingkar takdir ada dua golongan. Yang ekstrim dan yang tidak ekstrim. Nah yang tidak ekstrim itu mu'tazilah namanya. Kaum mu'tazilah. Tidak ekstrim. Ya. Adapun yang ekstrim kata para ulama yaitu tadi. Ma'bad al-Juhani dan pengikutnya. Ya. Falgulatu dan yang ekstrimnya dari Qadariyah, Yunkirun mengingkari apa? Mengingkari empat dari rukun takdir semuanya diingkari. Ya. Walaupun tidak empat ikhwan, kalau cuman mengingkari rukun takdir pertama saya yaitu ilmu Allah, kan rukun takdir ada empat ya, tingkatan takdir ada empat. Ilmu, al-kitabah, apa lagi? Al-irodah, dan al-khalq. Ini tuh dia harus diulang ulang ya ikhwan, jangan lagi ini sampai tidak tahu kalau ditanya rukun takdir atau tingkatan takdir ada berapa tuh jangan sampai tidak tahu lagi. Karena itu diulang-ulang di kitab-kitab akidah kita sering kita kaji. Berapa rukun takdir? Empat. Yang pertama ilmu yang meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang sudah, yang sedang, yang akan, yang mustahil terjadi jika terjadi Allah tahu. Baik ilmu secara global ataupun rincinya Allah tahu. Baik berkaitan tentang perbuatan Allah sendiri atau perbuatan makhluknya. Allah tahu. Itu mana ilmu. Yang kedua kitabah. Ilmu itu dicatat oleh Allah. Di mahfud. Ketiga kehendak. Segala sesuatu yang terjadi dalam semesta ini atas kehendak Allah. Kalau secara kauni, pasti terjadi. ya Kehendak Allah kalau secara kau pasti terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena kalau Allah berkehendak tapi tidak jadi maka itu Allah berarti lemah. Secara kauni tapi ada kehendak Allah yang kedua secara syar'i namanya irada syariah. Allah menghendaki walaupun nggak harus terjadi seperti menghendaki orang beriman itu kehendak syariah yang bermana cinta. Nah, terus yang ketiga, yang keempat apa? Al khalq yani Allah itu mencipta segala sesuatu. Apa yang terjadi dan yang diciptakan lalu dari makhluk perhatikan hewan zatnya, sifatnya dan gerakannya. Ingat itu, yang Allah ciptakan pada makhluknya ini adalah zatnya, lalu sifatnya, lalu juga gerak makhluk itu, harokat itu, harokat gerakannya, makhluk. Siapa yang menahan burung tidak jatuh, gerak itu siapa? Ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian manusia, namun manusia itu oleh Allah diberi pilihan, dia gitu loh, diberi kehendak, diberi pilihan, dan Allah turunkan wahyu. Kalau Allah enggak turunkan wahyu, berarti Allah zalim kalau Allah tidak turunkan wahyu ya Allah dolim walaupun boleh-boleh saja tidak disebut Allah dolim ya karena misalnya ikhwan Allah ciptakan makhluk lalu sebagian Allah masukkan surga sebagian neraka dan makhluk nggak diturunkan Nabi Rasul makhluk itu nggak tahu lagi bagaimana caranya itu mungkin orang akan menganggap dolim walaupun sebenarnya tidak tidak disebut tulim karena makhluk milik Allah. Mau Allah siksa ke okay? urusan Allah. Seperti antum misalnya, walaupun antum tidak boleh ya. Punya barang mau antum bakar tuh barang, mau antum eman-eman. Urusan antum, antum yang punya. Demikian Allah SWT. Tapi antum tidak boleh ya, karena kepemilikan antum itu terbatas ya kawan. Beda dengan kepemilikan Allah mutlak. Antum memiliki sesuatu, Allah pun memiliki. Oke, okay. Antum berkuasa, Allah berkuasa, oke enggak masalah. Tapi kekuasaan Allah mutlak, kekuasaan kita enggak mutlak. Contoh, kita berkuasa hanya untuk keluarga kita saja. Anak, istri kita saja. Antum enggak kuasa untuk menguasai istri orang, anaknya orang, tetangga misalnya. Demikian pula dari sisi syariat. Kita memiliki uang, namun kita tidak sembarangan mengeluarkan uang. Tidak boleh pada hal yang haram. Enggak boleh untuk berzinah misalnya, enggak boleh, terbatas berarti kan. Enggak sesuka kita dari sisi syariat, dari sisi kauni juga kita ndak sebebas seperti Pak Jokowi menguasai hanya Sabang sampai Merauke saja. Di luar Sabang Merauke Pak Jokowi tidak berkuasa. Jelas di situ maksudnya. Nah, namun kalau memang mau disebut dolim maka Allah menurunkan akhirnya apa syariat. Jelas enggak nih? Sehingga manusia tahu jalan ke surganya dan tahu jalan ke nerakanya dengan sebab syariat. Maka tidak bertentangan antara takdir dan syariat. Ya. Justru Allah turunkan syariat itu supaya manusia tidak tidak apa tidak mencari alasan kelak di hari kiamat. Di manusia nggak ada yang berkata, wah oh, ya Allah nggak tahu ini kira ini bukan jalan neraka nih. Ternyata neraka tuh ini. Nggak bisa begitu. Hatta orang kafir Orang kafir nanti nggak akan mengatakan ya Allah saya tidak kenal Islam tidak. Apalagi sekarang internet ini internet ini termasuk juga nanti akan menjadi ikomatul hujah. Karena sudah menyebar berarti dakwah di internet ya menyebar. Bahkan sekarang ini zaman sekalian orang yang tidak ngerti IT itu disebut buta huruf sekarang ini. Namun tuh bilang ini ini berarti buta huruf ini. Ya, zaman dulu kan buta huruf itu yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Sekarang tidak bisa main HP, tidak bisa main internet buta huruf sudah itu. Artinya sudah begitu menyebarnya gitu teknologi. Jelas ya? Baik. Jadi yang ekstrimnya dari kodariah itu yun kirun, perhatikan ilmu Allah. Yang rukun pertama ilmu Allah. Nah seandainya ada orang yang mengingkari ilmu Allah walaupun yang lain mungkin menetapkan tetap itu dianggap yang ekstrim dan itu dikafirkan. Jadi yang 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 ini nih yang ekstrim ini yang mengingkari ilmu Allah. Apalagi selain ilmu juga rukun-rukun berikutnya diingkari, hatta ilmu Allah tok saja yang diingkari, ini kufur. Sebagaimana Abdullah bin Umar mengkafirkan kelompok yang muncul di zaman itu yang dicetuskan atau mulai oleh Ma'bad al-Juhani. Ya. Maka kata Imam Syafi'i kodariah itu untuk menilai kafir tidaknya tanya tentang ilmu Allah sudah tidak usah tanya lain-lain tanya ilmu Allah kalau dia mengingkari ilmu Allah berarti kufur kalau tidak maka tidak makanya yang kedua yang tidak ekstrim tidak dikafirkan itu mu'tazi mu'tazilah. kalau mu'tazilah yang diingkari hanya rukun yang ketiga dan keempat saja Adukun rukun pertama, rukun kedua, Mu'tazilah menetapkan ya. Yeah. Berkata saya di sini mana? Fal gulatu yunkiruna Allah Maka qadariyah yang ekstrim mereka mengingkari ilmu Allah. Ya. Wa qudratih wa qud wa khalqih wa iradatih wa qudratih wa khalqih li af'ali al-ibad atau li af'ali al-'abd. Ya. Juga mereka mengingkari iroda wa, wa khalqahu, dan juga mengingkari iroda, mengingkari kudrah Allah, mengingkari penciptaan Allah terhadap perbuatan hamba. Itu yang tidak ekstrim. Jadi mereka hanya mengingkari oh mana? Ini yang ekstrim maksudnya. Mengingkari iroda, mengingkari kudrah, mengingkari penciptaan terhadap perbuatan hamba. Jadi perbuatan hamba bukan Allah yang menciptakan. Tapi yang menciptakan siapa? hamba itu sendiri. Nah ini syirik dalam apa nih? Syirik dalam rububiyah. Ya. Wa haula'i dan mereka ini Inkarudu itu sudah punah. Au atau hampir punah. Jadi saya mengatakan bisa jadi masih ada sisa-sisa namun sebagian orang mengatakan punah sudah. Ini yani kelompok Ma'bad al-Juhani yang mengingkari ilmu Allah itu sudah punah. طيب وغير الغلاتي يؤمنون بأن الله عالم بأفعال العباد لكن ينكرون وقعها بإرادة الله وقدرته وخلقه yang kedua wa ghairul gulah. Boleh antum kasih nomor itu? Yang kedua yang tidak ekstrim. Yu'minuna bi anna Allah. Di mana mereka mengimani bahasanya Allah alimun mengetahui tiap ya, kali ibad terhadap perbuatan-perbuatan hamba, lakin yunkirun wukuha. Namun mereka mengingkari terjadinya. Ya, Yang perbuatan hamba terjadi biiradatilah karena kehendak Allah, Wa wakudroti dan karena kekuasaan Allah, waholki dan Allah yang menciptakan itu yang mereka ingkari. Berarti mereka yang tidak ekstrim itu mengingkari rukun takdir yang dua ini, ikhwan. Pertama mengingkari iroda, yang kedua mengingkari al-hulk. Ya, tapi iroda di situ, perhatikan, dan al-hulk di situ khusus terhadap perbuatan siapa? Hamba, ikhwan. Jangan di, jangan di, jangan dimutlakan, jangan. Ya, jadi. Qadariyah mengingkari penciptaan itu maksudnya hanya terhadap penciptaan hamba. Adapun penciptaan langit bumi, ya mereka beriman itu. Jelas. Maka disinilah, disinilah ya kawan, Qadariyah disebutkan dalam hadis walaupun do'if, tapi hadis itu maknanya dan banyak periwayatan sehingga sebagian menaikkan derajat menjadi sahih, bisa diamalkan. Yaitu sabda Nabi, Qadariyah majus hadihil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingkari takdir itu menyerupakannya dengan majusi. Kenapa? Karena majusi itu adalah agama yang meyakini ada dua pencipta. Pencipta pertama adalah An-Nur, cahaya, pencipta kebaikan-kebaikan. Dan yang kedua, al ya, kegelapan, yaitu pencipta keburukan-keburukan. Jadi ada dua pencipta. Sebagaimana kodaria Berarti ada dua pencipta kan Iya Ada dua pencipta Yang menciptakan langit bumi Ya Allah ya, Tapi yang menciptakan hamba siapa Perbuatan hamba siapa Perbuatan hamba, hamba itu sendiri Berarti meyakini ada dua pencipta Yang menciptakan hamba Siapa kata, kata kodaria Yang hamba, menciptakan hamba siapa Allah, perbuatan hamba Hamba itu sendiri dua disitulah disamakannya Terus dan itulah ya, yang telah tetapkan di atas pemahaman tersebut madhab mereka. Ya. mu'tazilah ini, kawan, mu'tazilah ini berarti anda cara membeda, apa, cara memisahkannya yang ekstrim adalah ini sudah punah dan itu adalah sebagaimana pengingkar takdir di masa awal dicetuskan oleh pencetus pertamanya itu Ma'bad al-Juhani adapun yang tidak ekstrim dari Qadariyah itu adalah siapa? Mu'tazilah ya Mu'tazilah siapa mereka ini? Mu'tazilah ini kawan. mereka berarti muncul di zaman siapa? Tabi'in bahkan Mu'tazilah itu kelompok yang sesat bukan hanya dalam masalah takdir ya dalam banyak yang lain diantaranya mengikari sifat-sifat Allah namun Mu'tazilah ini muncul di zaman tabi'in bahkan pencetusnya adalah murid daripada al-imam Hasan Basri pencetusnya atau tokoh atau pentolannya merekalah pengikut daripada Wasil bin Atta' nah ini muridnya Imam al-Hasan Basri siapa namanya? ...Wasil bin Atta. Yani beliau sedang berguru dengan... ...Imam Hasan Basri. Kemudian tiba-tiba pendapat tentang pelaku dosa besar... ...berbeda paham, menyimpang sehingga... ...menyelisihi... ...Imam Al-Hasan Basri yang ahli sunnah. Ya. Oleh sebab itulah disebut Mu'tazilah karena... ...i'tizalnya... Ya, ...menyempahnya... ...Wasil bin Atta dari... ...Majlis Al-Imam Hasan Basri. Kemudian... ...diikuti yang ikut siapa lagi seperti uh, Amr bin Ubaid namanya Amr bin Ubaid dan Gailan Ad-Dimashqi namanya Gailan Ad-Dimashqi dalam urusan takdir itu dia mutazilah sudah mengingkari apa takdir namun tidak ekstrim memang tapi tetap pengingkar takdir yang berbahaya yang itu adalah sebuah kekufuran namun para ulama tidak mengkafirkan karena adanya syubhat tapi mengingkari ilmu Allah ke yang ekstrim, jelas. Bagaimana dikatakan Allah bodoh? Jadi Allah tidak mengetahui kecuali sudah terjadi. Itu jelas kekufuran yang nyata. Nah. Mu'tazilah para ikhwan memiliki ya Mu'tazilah itu memiliki lima pokok keyakinan yang menjadikan dasar madhab mereka. Disebutnya itu lima pokok keyakinan dasar mereka. Yang pertama al-adl. Yang dimaksud dengan al-adl yaitu adil. Maksud mereka adalah mengingkari takdir terhadap Perbuatan-perbuatan maksiat hamba, ya tadi, ya. Jadi, kata mereka, kalau hamba berbuat maksiat itu bukan Allah yang menciptakan. Ya, kalau mengatakan perbuatan Allah, kalau mengatakan Allah yang menciptakan perbuatan manusia, berarti ini tidak adil. Jelas maksudnya, ya. Jadi, adil itu maksudnya hakikatnya mengingkari takdir. Sudah jelas maksud adil di sini. Kalau mengatakan perbuatan hamba diciptakan oleh Allah. Ketika hamba berzina berarti ya Allah berbuat apa? Zina dan itu berarti dolim, menuduh Allah berzina. Sehingga dia mengatakan prinsip kami adalah al -adl. adil, adil. Ini kalian gitu kepada kita kita nih yang di luar golongan majel mengatakan kalian dolim, mengatakan perbuatan ya. hamba diciptakan oleh Allah, hamba berzina Allah yang menciptakan. Yang kedua ikhwan tauhid, yang kedua tauhid. Dan yang dimaksud tauhid jadi mengingkari sifat, mensucikan Allah dengan mengingkari sifat. Karena kalau menetapkan sifat konsekuensinya apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka kami ini mentauhidkan Allah, mensucikan Allah. Nah itu. Yang ketiga. Infadul wa'id. Infad, infad, Baik. Oh. Okay. Infad al-wa'id. Ini latihnya gini. Infad. Infadul wa'id. Ya. Yeah. Arabnya. Infad. Nah ini. Infadul wa'id. apa wa'id ikhwan ya, eh ha? wa'id lawan dari al wa'du -wa lawannya al wa'du -wa al wa'du -wa lawannya al wa'id sering al wa'du -wa dai nun gitu ya apa al wa'du -wa janji jadi al wa'du -wa itu janji-janji Allah maksudnya surga itu kan kalau al wa'id ancaman-ancaman Allah apa contoh ancaman Allah maksudnya nerah, neraka. Nah, Mu'tazilah meyakini dalam prinsip agama mereka adalah wa'id itu harus infad. Apa infad maknanya? Harus terjadi. Ya, infadul wa'id memastikan terjadinya ancaman. Artinya kalau ada orang berbuat zina, maka harus masuk neraka. Kalau taubat, ya ini mati, ikhwan, ada orang mencuri, berzina, pokoknya yang diancam-ancam neraka. Mati belum taubat, menurut akidah kita alis sunnah bagaimana ya kawan? Orang berbuat zina, mati belum taubat. Ada yang minum khomer, mabuk, mati. Sekarat, mati. Apa ke akidah kita tentang mereka di akhirat? Tahtal masyiyah. bahu, bisa jadi Allah siksa sesuai kadar dosanya. Wa insya'a ghafaralah atau Allah ampuni bisa dengan syafaat. Bisa dengan rahmat. Bisa jadi masuk surga. Walaupun berzina. Yani al-wa'id itu tidak harus ter. Menurut kita ahli sunnah. Al-wa'id pasti harus terjadi. Tidak. Dibuatkan oleh Allah. Nah kalau mu'tazilah. Pasti itu harus. Makanya kalau berzina. Pasti masuk neraka. Dan bukan hanya itu. Tapi juga ke kekal. Jelas ini. Taib. Yang keberapa? Empat. Al manzilah bainal manzilatain. Al manzilah baina al manzilatain. Apa artinya? Satu tempat di antara dua tempat. Maksudnya orang berbuat maksiat di dunia tidak muslim, tidak kafir. Dari Islam sudah keluar. Tapi kepada kufur belum masuk. Jadi satu tempat di antara dua tempat. Ini menurut Mu'tazilah, menurut Antum Ahli Sunnah, orang Islam berbuat dosa. Apa ponis di dunia? Muslim nakisul atau mukmin nakisul atau jangan asal muslim saja, ikhwan. Muslim atau mukmin menurut Antum? Jangan dimutlakan mukmin saja, orang berbuat zina kok mukmin yang sedang apa? kurang imannya atau fa, fasik karena maksiatnya mukmin karena keimanannya. Jadi ada dua bahasa ya. Mukmin biimanihi, fasikun bi maksiatihi. Mukmin karena dia punya iman, punya asal iman dia. Dia tidak kafir, tidak keluar dari Islam dengan sebab zinahnya, tapi juga dia fasik di satu sisi karena ke maksiatnya itu berzina. Maka kepada orang macam begitu kita itu di satu sisi kita cinta karena dia sebagai muslim, di satu sisi kita benci karena dia maksiatnya kepada Allah dengan berzina. Jelas ini? Baik. Ada pun menurut khawarij, kalau ada orang berbuat maksiat, zina, menurut khawarij, di dunia ponisnya apa? Kafir. Kafir. Jadi kalau untuk pelaku dosa besar itu, golongan manusia terbagi empat, ikhwan terbagi empat. Kalau untuk pelaku dosa besar, ponis di dunia, ya itu ada empat. Golongan pertama mu'tazilah tadi, fimanzilah baina Tidak muslim, tidak kafir. Terus khawarij apa? Kafir jelas. Antum ahli sunnah apa? Muslim bi imanihi fasik bi maksiatihi. Jadi atau muslim yang kurang imannya. Yang keempat siapa? Murji. Apa kata murjiah orang berzina loh menurut murjiah apa mukmin yang tetap sempurna imannya lo kenapa kok sempurnakan zina karena dalam kamus murjiah maksiat itu tidak apa tidak ngaruh tidak membahayakan iman enak mana <ifier> ya kalau murjiah itu kan kan dusta sesat itu begitu Walaupun enak menurut nafsu kan. Enak berzina tapi mukmin sempurna imannya. Masya Allah mantap banget. Lah itu salah. Yang benar adalah ahlu sunnah. Taib. Terus. Yang kelima. Nah ini. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Inilah lima dasar akidah mu'tazilah. Apa maksud amar ma'ruf nahi munkar? Ikhwan. Menurut murji, eh, menurut mu'tazilah ini. Amar ma'ruf nahi munkar yani maksud mereka adalah al-khuruj alal-wulah idza adharul ma'asi awi zulm. Maksudnya membolehkan, memberontak kepada pemerintah yang berbuat dolim. Itulah bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Baik. Terus ya sudah. Yang kelima al khamis atau habis waktunya? Tuh, Habis ya. Nanti kita lanjut murjiah yang kelima, yang keenam al mu'tazilah, yang ketujuh karomiah, yang kedelapan as salimah. Nah ada delapan firqah dan yang semisal. Nanti akan kita kaji sedikit tentang uh, sebenarnya dicetakan yang lain ya kawan itu ada kulabiyah sebenarnya. Ya ada, diantum ada. Dan antum ahi, antum cetakan mana? Oh sama, enggak ada. Ada cetakan lain itu kulabiyah. Ini di nih cetakan ini nih. Di sini ada kulabiyah. Baik, nanti kita akan bahas tiga sekte itu. Kulabiyah, kemudian Ash'ariyah dan Maturidiyah. Jadi Imam Abu hasan al Ash'ari itu mengambil akidah ketika beliau baru tobat dari Mu'tazila itu adalah akidahnya kulabiyah. Berarti kalau Kulabiyah itu seniornya Abu Hasan al-Ash'ari istilahnya. Adapun Maturidiyah justru Maturidiyah ngambil dari Ash'ariyah. Ya. Namun tiga sekte ini Kulabiyah, Matu, dan Kula, dan Maturidiyah ya sama dalam pemahaman sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan gaji nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kata Muallif, rahimahullah Taala, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qal, qala Uh, ma solay khalfa imamin qattu akhaffa salatan wa la atamma salatan minan nabi sallallahu alaihi wasallam Ya dari Anas bin Malik, semoga semoga Allah dia dia ma solay tidaklah aku salat khalfa Di belakang imamin seorang imam Kotu artinya menunjukkan sama sekali. Pun gitu ya. Kotu terjemahnya boleh sama sekali, boleh pun ya. Maka di sini aku tidak pernah sholat sama sekali di belakang seorang imam. Akhfa sholatan yang lebih ringan sholatnya. Wala atamma namun yang tidak pula paling sempurna. Gitu lah. Karena konsekuensinya kalau ringan berarti tidak sempurna kan? Tapi ini kan sempurna, maka wau wow, di sini kita jangan terjemahkan dan tapi terjemahkan akan tetapi karena bertolak belakang. Ya. Masalaitu imamin qat salatan Aku tidak pernah sama sekali salat di belakang seorang imam pun gitu. Aku tidak pernah salat di belakang seorang imam pun yang lebih ringan salatnya akan tapi yang tidak pula paling sempurna salatnya minan Nabi SAW dibandingkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kita ambil faedah saja langsung ya kawan. Yang pertama, masyru'iyatu takhfifi bil musallin. Ya. Faedah pertama, masyru'iyatu takhfif bil musallin. Apa artinya? Apa artinya kawan? Masru'iyah apa masru'iyah? di syariatkan at-takhfif meringankan ya bil musallin salat dengan orang-orang yang salat berarti kalau takhfif untuk sendiri disyaratkan tidak tidak yang disyaratkan takhfif itu apabila bil bersama kita sholat ngimamin orang gitu loh. Kalau untuk sendiri hukum asalnya apa kawan? Ya hukum asal sholat sesukanya. Panjang pendek. Baik, ya. perhatikan yang kedua. Hadat takhfifu buddha ayakun ma'al timami. Atau ma'al itmam takhfif ini, ringannya salat ini haruslah dibarengi dengan al-itmam, ma'al itmam. Apa itmam? Apa itmam? Sempurna. Arti sempurna itu ya salatnya sempurna, jangan ada yang dikurang-kurang. Ya. Maka beda takhfif dengan tergesa-gesa. Beda. Takhfif itu meringankan salat tidak memperpanjang. Ya. Tapi kalau yang tidak tumanina, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, cepat. Seperti yang dalam video yang kita temui, tarawih, nah itu itu bukan takhfif itu, itu ngawuriyah itu. Ngawur, bukan takhfif yang dimaksud oleh hadis. Dan juga di sini nanti akan dijelaskan, takhfif itu maksudnya, ya, ada penjelasan nanti akan kita bahas di poin berikut insya Allah. Baik. Fattakhfifu kama fi hadisi sabiq. Dan ini maksud ringan sebagaimana telah berlalu pada hadis-hadis yang sebelumnya itu sudah kita bahas. Maksud takhfif tetap dia muwafaqatu sunnah. Jadi dimaksud sholat itu ringkas, sholat itu ringan ringkas. Maksudnya ya yang sesuai sunnah bukan sesuai orang awam. Kalau kalau menurut pandangan awam ya kawan, sholat jumat baca sabihis menurut awam oh itu kepanjangan itu tapi menurut sunnah sabihis marbikala ala rekat pertama ketika sholat jumat enteng apa tidak enteng itu ri takfif apa tatwil takfif gitu subuh 60 ayat kalau mau awam oh kebanyakan nah awam pengennya kuluhu kuliah Makanya takhfif itu perhatikan di sini. takhfifu kama sabaqa fi hadis sabikin huwa muwafaqatu sunnah wa laysa huwa muwafaqal awam. Wa laysa dan bukan dia muwafaqal awam. Nah, terus faedah yang ketiga. Ini apa? Ini anda mau terjemah terjemahkan enggak sempat sempat. Jadi pedah-pedah ini bagus terjemahkan. Baik. ayo baca. Ayo. Alal imami an yajma' fi salatih bin bin nasi terjim <Susukkan> terjim yang bagi sepatutnya selayaknya seharusnya alal imami atas imam an yajma fi salati bin nas untuk mengumpulkan menggabungkan pada solatnya bersama manusia yakni seorang imam memperhatikan ketika salat bersama orang ketika mengimam orang itu ada beberapa perkara satu awalan At-takhfifu alladhi Apalagi ikhwan Kalau antum mengimamin sholat di airport Masjid-masjid airport Masya Allah itu harus perhatikan Orang orang sholat di airport ikhwan wallahi Ini gemeteran itu takut ketinggalan Atau sholat di terminal atau sholat di stasiun Yang yang ringkas saja Ya Ada orang sholat di situ mungkin baca, wah apa namanya baca sabihis dan yang semisal enggak usah panjang-panjang. Ya. Baik, yang pertama <tik> at-takhfiful ladhi bihi rahatun al-musallin. Yani at-takhfif ringan yang dengannya orang yang salat raha, tenang. Ya, nyaman. Kan kalau kepanjangan kadang gelisah orang ikhwan. Kalau antum baca ayat panjang, apalagi suaranya jelek, itu orang tambah gelisah. Mending kalau bagus suaranya ya, walaupun panjang kan tidak terasa ya, kawan khusyuk enak. Ya. Makanya kenapa kita hikmah dalam solat ya, atau dalam baca Quran. Kenapa membaca Quran harus dibaguskan suara kita? Ya, karena kalau sedang solat supaya khusyuk, kalau di luar solat juga supaya akan, akan tersentuh itu. Mendengarkan menjadi, menjadi suka dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, sanian al itmamul ladhi bihi kamalu Yaitu menyempurnakan. ya Al itmam yang dengannya kamalu sholat Salat yakni sempurna. Jangan ada yang kurang. Baik, yang keempat. Yang bagi ala imam An yaj'ala salatahu ala tamam. Lianau yatasarfu li ghairih. Wal wajibu ala man tasarafa li ghairihi an yaf'ala ma huwa ahsan. Sepatutnya bagi imam untuk menjadikan salat dia itu atau membuat salat dia ketika mengimami orang itu tamam sempurna bahkan harus antum perbagus daripada antum secara sendiri. Gitu loh, kawan. Dan maka di sini bukan ria ya. Antum kalau sesendiri mungkin kurang mantap. Ketika mengimami antum mantap-mantap kan tidak masalah. Karena apa? Li Karena yang namanya imam itu apa? Ngatur orang. Sementara orang yang ngatur urusan orang lain harusnya mengerjakan yang paling apa? Paling ahsan yang paling terbaik. Ya. kalau untuk diri sendiri nama salah jelek-jelek saja tapi kalau sholat musim bukan berarti ini adalah kalau kita ngurus untuk orang kawan kalau melayani orang ya yang terbaik lah biar yang kalau untuk sendiri yang biasa saja jangan dibalik kalau untuk sendiri yang mantap yang bagus untuk orang malah yang jelek nah sekarang seperti ini dalam masalah mengimami manusia dan juga kan namanya berjamaah selain juga kita sebagai uh, yang ngurus orang gitu kan yang ngatur orang kan gitu ya maka kalau yang harus yang terbaik juga supaya kita ini apa ketika orang sholat bersama kita mereka bisa mendapatkan pahala yang banyak jadi makmum dapat pahala dari imam yang sholatnya bagus ya. namun nah, keadilan Allah ya makmum tidak dapat dosa karena sebab kesalahan imam ya. in akhtau fa walakum kata Rasulullah kalau imam salah keliru maka dosanya bagi dia, namun kalian tetap sempurna pahala kata Nabi. Ya. Wa in asabu wa lakum. Namun kalau imam itu benar bagus maka imam pahala kalian pun dapat pahala dari bagusnya imam. Tapi maka saya selalu berharap nih kalau ada orang yang sudah sepuh tua bacaan jelek suara rebek Boyo mundur, jangan sampai kadang-kadang nggak -kadang merasa datang para tahfid pun nggak mau untuk menggantikan jadi imam karena merasa dia apa pemimpinnya di situ atau tokohnya mundur solat karena mengganggu cuma solat seperti itu mengganggu suara nggak kedengaran jelek rebek makro juga karu-karuan misalnya itu musibah ya. terus Tidak yang keberapa yang kelima Ida hasala aridun yaktadi takhfifa az-zaida ani sunnah nomor lima, ikhwan kelihatan enggak ayo idza hasala aridun yaktadi takhfifa az-zaida ani sunnah idza hasala apabila terjadi arid udur arid itu halangan udur seperti anak nangis itu udur itu seperti ada gempa kalau ada gempa ya keluar saja semua kan kalau sedang solat ada anak nangis atau ada suatu udur ya kawan yang tadi yang berkonsekuensi at-takhfif untuk ringan solat itu lebih ringan lagi dari sunnah biasanya seperti solat jumat takhfifnya itu kan sabihis. ya kan mungkin ada udur ada udur yang harus kita cepat, maka yang sudah kulhu nggak masalah, gitulah. hina sunnah maka pada saat itu diringankan tidak masalah walaupun melebihi dari sunnah atau berkurang apalah. bukan melebihi kurang yang lebih dari sunnah ya apa maksudnya lebih sedikit lagi lebih ringan lagi salatnya maka tidak masalah an Abi radhiyallahu anhu qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah, dalilnya dari Abu Qatadah. Kita cari hadis ya kawan ya. Cari hadis ini di pencarian hadis. Mana? Kita ambil mungkin uh, buka as-sobi. Ya, coba kita cari di buka as-sobi. Buka as-sobi. Baik. Bu buka al sabi ini kenapa ini? selalu muncul ini minta update ya lah dia update nah ada yang hadis dari anas bin malik di sini ya yeah. ini catat boleh hadisnya dari sini nanti antum Anas -an -an bin Malik bainama Rasulullah SAW alaihi sami'a. Manakala Rasul sedang salat tiba-tiba sami'a, beri mendengar buka as-sabi, tangisan anak kecil, fatajawwaja fi salatihi. Maka Rasul pun menyegerakan mempercepat salatnya. Mempercepat itu maksudnya meringkas gitu ya, bukan Nabi kuburu buru tidak. Meringkas salatnya. Ya. Fadhananna annahu min ajri as-sabi anna ummahu kanat fis shalah fa dan maka sangkaan kita kami bahwasanya beliau meringankan salat itu karena sebab anak tadi yang nangis anna ummahu karena bahwasanya ibunya anak tersebut kanat fi shalah berada ketika sedang salat nih ada tahrijnya albani ta ini tirmidi, ikhwan ya, kawan. ta ini tirmidi. ya aslu sifatish ada di kitab Asrul sifatis jadi Syekh Albani punya kitab sifat salat Nabi yang ringkas, ada yang tiga jilid itu yang sumbernya. Ya. Perhatikan isnadu sahih ala hima. Sanadnya sahih sesuai dengan syarat keduanya Bukhari Muslim, lalu akhrajul Bukhari nomor sekian, Muslim, Masya Allah. Wis lengkap pol-pol ini -pol sama Masya Allah ilmu ini. Saat nomor nomornya Ya, bin Nahwihi wa Ahmad sekian nomornya walaf lafdhu dan lafad yang hadis ini lewat Imam Ahmad. syarahnya di sini ada. Tuh. Tuh, karena Nabi Karena Nabi Sallam yuhibu an yutila fi salati. Nabi itu suka kalau mau salat. Namun fi waktu dan seterusnya. Ya? Balik lagi. Yang ini dari Abu Qatada. Inilah la fi salat fa asma'u buka as-sabi fa ukhafifu mukhafata an asyuku ala ummih. Aku masuk salat, yang di awal salat, aku mendengar, yang Nabi begitu di awal solat itu masih di rakaat pertama gitu maksudnya. Lalu aku mendengar buka as -sobi, tangisan anak kecil, maka aku pun meringankan salat makhafatak khawatir. An ala ummi, apa artinya? Hah? An asyuka, memberatkan kepada ibunya, yakni ibunya khawatir merasa apa ketika mendengar nangis gelisah atau apa merasa tidak enak merasa berat itu maksudnya. Baik. terus faedah berikutnya yang keenam an sifat al madkura fil hadis min salati alaihi wasallam takhtasu bahwasanya sifat yang disebutkan di dalam hadis salatnya nabi tadi yakni nabi itu kata siapa tadi hadis ini kata siapa Anas ringan banget ya walaupun sempurna tapi ringan banget itu dikhususkan ketika beliau atau dalam kondisi al imamah apa imamah menjadi im imam gitu wa amma hal wa amma al infirad adapun ketika kondisi al infirad apa infirad salat munfarid sendirian fa innahu yutilu maka beliau memperpanjang sholat bahkan diriwayatkan dalam hadis yang lain beliau kalau sholat hat atau marom sampai merasa terasa bengkak telapak kaki beliau karena mintu lil -qiyam. karena apa karena lamanya berdiri masuk hadis berikut عن أبي كلابة عبد النبي الجرمي البصري أبي كلابة داري أبو كلابة طيب Ana bkilabah bin Zaid dari Abu Kilabah yang bernama Abdullah bin Zaid al Jarmi al-Basri. Jadi Abu Kilabah ini beliau termasuk di antara ulama atau di antara uh, rawi generasi tabi'in. Ya. Yeah. Kemudian dia mengatakan ja'ana Malik ibn al-Huwairis fi masjidina. Perhatikan kisah ini, ya kawan. Ini kisah yang menarik. Ya, dan antum ingat nama-nama orang ini. Abu Kilabah, siapa namanya? Uh, Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Al-Basri. Dia mengatakan apa? Ja'ana Malik bin Al-Huwairis. Ya. Datang kepada kami Malik bin Al-Huwairis di masjidina hadza. Ya, di masjidku ini. Siapa Malik bin Al-Huwairis? Dia Uh, beliau termasuk sahabat ya termasuk sahabat termasuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau tinggal saat itu di Basrah ya. Meninggal tahun 74. Adapun Abu Kilabah meninggal tahun sanata arba'in atau sab'in wa mi'ah. Tahun berapa? Sanata arba'in atau sab'in wa mi'ah. Jadi sekitar 104 atau 107 Hijriah. Abu Kilabah. Tapi masjidnya ada masjid yakni di Basrah saat itu. Nah. Fakola inni la usolli kata Malik bin Huairis sesungguhnya saya la usolli bikum saya akan salat ya bikum bersama kalian wa ma sholat. salah. Jadi yani saya akan memperlihatkan kepada kalian salat namun saya tidak niat salat. Tidak niat apa? Tidak niat salat usolli Rasul raaitu Rasulullah SAW alaihi Aku akan salat sebagaimana aku melihat Rasul salat. Berarti Malik bin Ahwairis dia ingin mempraktekan salat di luar waktu salat. Boleh enggak seperti ini dalam bentuk pengajaran boleh. Ini ini pura-pura salat gitu, salat-salatan istilahnya. Dia bukan waktu salat, dia tidak salat juga, tapi hanya ingin mempraktekkan memperlihatkan praktek salat yang benar. Seperti cara ngurus jenazah, boleh nanti ada jenazah-jenazahan, ya bohong-bohongan jenazahnya, tidak masalah dalam rangka praktek saja. Jelas ya. Demikian pula wudhu, mempraktekan wudhu tidak niat berwudhu ibadah bukan, tapi niat mempraktekan saja di hadapan orang agar orang mencontoh itu boleh. Bahkan itu lebih abdul. Me, dalam pengajaran ilmu daripada teori dengan praktek lebih apa? Lebih masuk ke dalam pikiran, ya lebih cepat dipahaminya. Demikian para asalaf. As lalu usolli kama Rasulullah alaihi wasallam ya lalu aku berkata ya siapa yang di sini ngomongku berkata ini rawi sebelum ya dari Abu Kilaba itu Ayyub Sikhtiani namanya ini rawi lah dari hadis ini aku bertanya kepada Abu Kilaba kaifa kana Bagaimana salatnya dia ini yaitu yang dimaksud siapa salatnya siapa? La Malik Malik bin Al-Huairis bagaimana salatnya dia? Qal nah kata Abu Kilabah, perhatikan ikhwan, qal misla seperti syekh kita ini seperti imam kita ini yang mengimami salat, Ini kisah lain lagi lah jemaah. Jadi bukan yang dimaksud seperti syekh kita ini. Bukan yang dimaksud Malik bin al wairis Bukan. Yang dimaksud bukan Malik al Huairis Tapi kata seperti syekh kita ini. Yang dimaksud siapa? Yang dimaksud Amr bin Salamah al-Jarmi. Jadi ceritanya di situ ada juga siapa? Amr bin Salama al-Jarmi imam tetap istilahnya. Jelas tidak di sini? Siapa sekarang Amr bin Salama al-Jarmi? Nah, Amr bin Salama al-Jarmi ini ikhwan yang di zaman Rasul, di zaman Rasul, ya, dia pernah mengimami kaumnya yang saat itu usianya 6 tahun atau 7 tahun di zaman Rasulullah. Bukan di Masjid Rasul, bukan. Dia pulang ke kaumnya, gitu loh Di kaumnya dia mengimami salat. Nah inilah yang menunjukkan salat anak kecil yang jadi imam dalam salat wajib anak kecil yang belum balik itu salatnya sah, walaupun anak kecil tadi belum wajib salat. Oleh karena itu disitu ber, berdalil, di situ berdalil diantaranya Imam Syafi'i tentang bolehnya orang yang salat sunnah mengimami makmum yang salat wa, wajib. Mana dasarnya tadi Amr bin Salama ketika mengimami kaumnya umur dia 6 tahun 7 tahun balik belum? Belum. Anak kecil kalau sholat dianggap sholatnya sholat sunnah. Ya. Anak kecil itu kalau sholat dianggap sholat sunnah. Sehingga ketika anak kecil mengimami orang dewasa ya yang mana anak kecil dianggap sholat sunnah sehingga kata Imam Syafi'i boleh makmum ber, atau boleh bermakmum yang sholat wajib kepada imam yang sedang sholat sun, sunnah karena dalilnya tadi Amr bin Salama dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena memang yang paling baik bacanya lihat paling baik bacaannya akrohum lqita yang berhak jadi imam itu sudah kita bahas yang paling baik bacaan Qurannya paling banyak hafalannya termasuk yang paling ngerti ilmunya itu loh. Akra'uhum itu itu. Jadi akrohum tuh yang paling baik bacaannya, yang paling banyak hafalannya, yang paling pengetahuannya tentang apa sunnah, tentang Quran. Itu yang didahulukan. Itu. Jelas ya, jadi seperti syekh kita ini. Qal wa kana yajrisu idha rafa minas sujud. Perhatikan di sini. Di mana beliau itu jadi berarti Amr bin Salama ini salatnya seperti Malik bin al hairis dan seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. itulah contoh ya, kawan. Kalau sunnah itu pemersatu umat. Ya lihat. Amr bin Salama salat padahal dia berjauhan tapi bisa serupa dengan Malik bin al hairis Malik al hairis ya serupa karena dia diambil dari Nabi sallallahu wasallam. Tapi lihat salat-salatnya ahli bid'ah macam-macam ikhwan rukunya kayak gimana lutut di mana. Bacanya aja macam-macam. Coba antum dengar, dikir setelah sholat macam-macam. Kalau di sawah lain lagi, kalau kita berangkat lagi ke Cirebon, lain lagi di Cirebon dikirnya. Beda. Tidak satu karena hadisnya, kalau kita hadisnya satu. Hadis dari misalnya Nabi SAW diwetkan dari Sauban karena Nabi SAW ma'idhan sarapah minus salati istiakwar salat asumma qala Allahumma anta salam tabarakta salam tabarak tayyadal jalali wali karam. Lafatnya begitu. Enggak ada yang beda-beda lafatnya karena hadisnya sama. Ya, demikianlah sunnah pemersatu dan bidah justru pemecah belah bidah itu. Baik. Perhatikan lafaznya di sini. Wa ya dan beliau itu duduk. Ida rafa'a sujud. Ya. Wa ya Yani ini kalimat ucapan dari Ayub al Ansari yang meriwayatkan. Lah, bukan Ayub Asyikhtiani yang meriwayatkan dari Abu Kilabah. Ya. Beliau apabila duduk, ya, wakana yajis beliau duduk, rafa wakana yajis beliau itu duduk, rafa apabila mengangat kepalanya minus sujud dari sujud. Sujud yang mana ini kawan? Sujud yang kedua maksudnya. Ya. Sujud yang dimaksud di sini sujud yang kedua, jadi yani mau bangkit qabla an fi atil ula sebelum dia bangkit ke rakaat ya atau di rakaat bangkit di rakaat pertama berarti ini pembahasan tentang duduk apa namanya nih kawan jadi sebelum bangkit beliau duduk dulu duduk apa jalsatul istiraha ya maka di sini perhatikan maudhuul hadis perhatikan di sini di mana tadi itu maudhuul hadis masyru'iyatu Jal satil Jadi sebagian ulama memberi judul hadis ini apa, Ikhwan? Coba kalau menurut antum hadis ini judulnya apa? Ini pembahasan kita sifat sholat Nabi ini. Apa judulnya di sini? Duduk, ya. Ya. Taib. Duduk sudah sujud sebelum berdiri. Syekh Utsaimin mengatakan. Hadis ini menjelaskan bayan hukmil julus ba'das sujud qabla an yanhadha lisania Awir rabiah Jadi membahas atau menjelaskan hukum duduk setelah sujud ikhwan qabla an yanhadha sebelum bangkit lisania untuk rakaat kedua atau bangkit untuk rakaat keberapa? La keempat. Ya kan? Bangkit rakaat keempat, maksud untuk bangkit ke rakaat keempat. Ya. Lagi ulama mengatakan di sini, Masru'iyatu jalsatil istirahat, Waya jalsatun khafifatun indal qiyam. Disyariatkannya duduk istirahat dan dia adalah duduk yang ringan indal qiyam ketika berdiri minarak atil ula, Dari rakaat pertama ila thaniyah menuju rakaat kedua Omir Salih Sa'ira Rabi atau dari dan dari rakaat ke berapa? Ketiga menuju keempat. Itu judul yang pertama. Ya. Atau judul yang kedua sebagaimana disebutkan oleh Syekh al Utsaimin tadi. Taib. Rawi hadis tidak usah kita Taib, faedah kita ambil. Hadal hadis ia takalalam an mas'alati jalsatil istiraha. Hadis ini berbicara tentang duduk istirahat wa yajsalatun khafifah yasirah. Dan dia duduk yang enteng ringan rakatil ula setelah rakaat pertama, badarokatis saniyah dan setelah rakaat ketiga qabla an yanha ila atsari wa ila rabi'ah. Ya kan? Duduk istirahat kan artinya di rakaat dan jelih, Ya kan? Mau ke rakaat genap. Baik. Yang kedua, Ikhwan. Ya Wokodih talafa le ulama fi hukmiha ala selai sati akwal sekarang kita belajar menterjemah wes alhamdulillah kitabnya sudah muncul tinggal nanti belajar terjemah toy ya abdurrahman ya lah wokodih talafa apa artinya dan sungguh abdurrahman abdurrahman eh eh ha Antum ini menjawab apa antum memberitahukan? Oh, antum mau terjemah. Fadol, fadol. Uh -huh. uh -huh. Al-ulama'u fi hukmiha uh -huh. tentang hukumnya. Ini apa di sini? Duduk is tiraha ala salasati akwalin. Uh -huh. Kepada tiga pendapat. Masya Allah. Jelas ikhwan ya? Taib. Al-qawlu awal annaha ini antum jangan jangan ngegas kalau urusan urusan fikih istihadiyah kawan. Ya, jangan kayaknya keras gitu dalam fikih sehingga yang tidak duduk istirahat bukan salafi apa hubungannya ada yang langsung berdiri begitu bukan salafi apa hubungannya manhaj dengan duduk istirahat ini ya kan karena kalau salafi harus duduk istirahat dulu gitu terus bangkit nanti bertekan di tanah gitu. Pokoknya harus seperti kitabnya Syekh Albani itu baru salafi. Tidak nah, benar itu Ini mana saja jadi ya begini nih. Bahkan ini madhab jumhur. Al kaulul awal pendapat pertama an naha duduk istirahat itu gairu mustahab gairu mustahabah. Tidak sunnah. <laughs> Bahkan bukan tidak dianjurkan. Kenapa madhab jumhur mengatakan tidak dianjurkan? Karena hadis itu bisa jadi menceritakan Nabi melakukannya ketika ada hajat saja, ketika sudah sepuh butuh, berarti yang tidak butuhnya tidak usah duduk istirahat. Kalau yang sudah sepuh-sepuh, apalagi gemuk misalnya ya, baru pakai. Wahai madhabu jumhur ulama, Hah, ini madhabnya siapa? Jumhur al-ulama. Qolana nawawiyu fil majmu'. بركتا الإمام نواوي دي دلام كتاب المجموع المجموع كتاب شرح المهذب المجموع شرع المهذب المهذب دو كان عن سيروجي كتاب في الشافعي جيلد رينكس ديا تبدي الإمام النواوي رحمه الله تعالى راتيكا يا اخوان كتا الإمام نواوي وقال كثيرون أو الأكثرون bal sujud kata Imam Nawawi telah berkata kasirun awil aksarun kebanyakan ulama atau yang terbanyak di antara ulama telah mengatakan la yustahabbu tidak disunahkan tidak dianjurkan tidak di apa apa sunnah anjuran apa lagi Ya tidak dimustahabkan untuk duduk istirahat. Bal idrafa rasau bahkan apabila mengangkat kepalanya minus sujud nahdha. Apabila mengangkat kepala dari sujud langsung saja bangkit. Tanpa duduk istirahat. tirahat tuhu apa adilatuhu? dalil dalilnya kalau daliluhu daliluhu dalilnya kalau adilah itu jamak annaha lam tudhkar fi aksaril dan memang cuman hadis ini saja ya kawan annaha lam fi aksaril karena masalah duduk istirahat tidak diriwayatkan di dalam banyak hadis ndak karena harusnya kalau memang itu disyariatkan banyak hadis-hadisnya ini enggak kemudian yang kedua annahu laisalaha zikrun khas Diduduk di duduk sini itu kan nggak ada zikir khususnya ya berarti enggak disyariatkan gitu ngapain nggak ada zikir khususnya kecuali kalau ada zikir khususnya ada nggak zikirnya di situ nggak ada ya baik kemudian alasannya yuhtamalu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'alaha li'illatin kanat bihi dan juga dibawa kepada pemahaman bahwa Nabi SAW melakukan itu karena ilat. Apa ilat? Hah? Karena sebab ilat itu. Karena sebab. Ya. Karena sebab yang terjadi dengannya li anna Malik juga alasannya ikhwan. karena Malik Ibn al karena Malik bin al Hawairis qadima ala Nabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Jadi Malik perhatikan ikhwan. Malik bin al Hawairis itu beliau itu termasuk ikut pada sebuah rombongan delegasi dari kaumnya dia bocah kecil ngikut bocah kecil dia, tujuh tahun saja itu ngikut ya. oh bukan bocah kecil Malik bin Al Hawri termasuk bukan bukan yang siapa tadi Amr bin Salam bukan ya? Uh, nah Malik bin Al Hawri itu termasuk diantara rombongan kaum yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belajar selama 20 hari jadi kalau kita ini mondok mesantren, dia dari jauh datang kepada Rasulullah SAW. Ya, satu kaum di situ. Dan dan ada pada Nabi sekitar 20 harian. Setelah Nabi melihat, ya sudah. Makanya, ikhwan, kalau dauroh gitu ya, jangan lama-lama. Ya, daurah. Nah Nabi, 20 hari, setelah kata Nabi, sudah kalian kayaknya sudah mulai rindu sama keluarga. Dan kita juga gitu ikhwan. Kita nih kalau lagi di dauroh gitu ya, sendirian, itu pengen cepat pulang ketemu keluarga. Dan ternyata Nabi mengatakan demikian kepada para sahabatnya. Ya. Yeah. Coba untuk merasakan kalau dahulu sendirian jangan bawa istri. Itu Masya Allah. Pulang, segera ingin ketemu keluarga. Sebagian Nabi, perintahkan mereka ayo sekalian sekarang sudah 20 hari pulang. Kalian sudah rindu dengan keluarga kalian nampaknya. Nah itu datang kepada Nabi Malik al hari itu dalam, pada saat Nabi sudah di akhir hayatnya itu dan praktek salat yang dilihat oleh Malik al huairis ya Malik al huairis bisa jadi karena Nabi sudah sepuh sehingga Nabi butuh duduk apa? Duduk istirahat dan belum tentu riwayat Nabi saat Nabi masih muda atau saat Nabi masih belum sepuh bisa jadi Nabi tidak duduk istirahat. Jelas di sini ini pendapat pertama alasannya demikian. Jadi dibawa kepada pemahaman kalaupun itu riwayatnya memang Nabi duduk istirahat dibawa kepada pemahaman itu Nabi saat sudah sepuh sehingga membutuhkan menghajatkan adanya duduk istirahat. Mana dasarnya Malik al Waris yang datang kepada Nabi rombongan untuk belajar 20 hari itu, selama itu. Nabi pada saat itu usia sudah di akhir hayat beliau. Jadi Nabi sudah sepuh. Taib. Itu al-qawlul awal. Al-qawlul sani. Ini yang di akhwat ada juga. Tak? Ah, taib. Al-Qaulusani, pendapat yang kedua, annaha mustahabbah. Lihat, ini madhab siapa? Dan lihat praktek masyarakat kaum muslimin. Ini madhab syafi'i. Jadi justru kalau syafi'i duduk istirahat ya kawan. Tapi kenapa yang banyak mempraktekan malah wahabi. Ya. Malah wahabi yang banyak mempraktekan. Taib al-Qaulusani, annaha mustahabbah. Pendapat yang kedua duduk istirahat adalah mustahab sunnah. Dianjurkan. Ini kalau duduk istirahat berpahala itu konsekuensinya, kawan. Kalau kalau dikatakan mustahab sunnah anjuran berarti kalau duduk istirahat dapat pahala tidak? Dapat pahala tambahan. Kalau tidak duduk istirahat tidak dosa, tidak masalah. Tapi pahala tidak ada. Maksudnya tidak ada tambahan pahala duduk istirahat. Itu konsekuensi pendapat kedua. Wahada madhabu syafi'i ini adalah madhabnya syafi'i waktar hadal qawul al-syeikh bin baz wa syekh al-bani rahimahullah ta'ala dan juga yang berpendapat ini adalah syekh bin baz dan al syekh al-bani rahimahullah ta'ala kalau saya usahimin gimana usahimin langsung bangkit baik okay. terus Wa waqala nawawiyu fi al-majmu' berkata imam nawawi dalam kitabnya al-majmu' fi ulama fi jilsati tentang madahib apa madahib jamak dari mad madhab yang pendapat pendapat ya. tentang pendapat pendapat ulama fi istihbab di dalam anjuran jilsatil istiraha duduk istirahat Terus atasnya apa? kita pakai ini ya, uh, tulis layar ya. Ah. Loh, ciling ini ya? Mana Imam Nawawi tadi? Mana? Atau ayo. ya, fi madahib ulama ayo fi istiraha tentang duduk tentang anjuran duduk istirahat perhatikan madhabuna as-sahih al-masyhur maka madhab kami syafi'iyah yang sahih dan yang terkenal annaha mustahabatun kama sabqah jadi apa menurut madhab syafi'i ini mustahab nih kama sabqah sebagaimana telah berlalu wabihi qala dan dengan pendapat ini pula qala al malik al imaa qala malik oh wabihi dan atas dasar ini ya qala malik yang yani dasar hadisnya ini dia. Malik bin Huwairis. Wa Abu Humaid wa Abu Qatadah. Wa jama'ah min as-sahabah. Ya. Malik al-Huairis. Abu Humaid. Abu Qatadah. Dan segerombongan sekelompok para sahabat. Radul anhum. Wa Abu Qilabah. Wa gairuhu min at-tabi'in. Demikian pula dari kalangan tabi'in. Abu Qilabah dan yang lainnya. Ya. Qala tirmidhi. bihi qala ashabuna. Dan. Berkata Imam Tirmidhi, wabihi dan dengannya atas dasar ini maksudnya kola ashabuna berkata ashabuna wahwa madhab daud Berkata para sahabat kami, sahabat kami itu ini para ulama dan dia madhab daud Maksud daud siapa? Al Zahiri, Imam Ibn Wa riwayatun an Ahmad dan juga ada riwayat dari Imam Ahmad. Mana dalilnya kawan? Ya hadis kita ini. Adilatuhu, perhatikan ini dalilnya satu hadis kita ini yang sekarang kita bahas pendapat kedua ini baru dari dengan dalil hadis yang kita bahas. Lalu wa minal ma'lumi anna Malik al-Huwairits rawi. Dan sebagaimana diketahui bahwasanya Malik bin al-Huwairits yang mempraktekkan salat tadi, dia adalah rawi hadis. Rawi hadis, dia rawi hadis. Apa rawi hadis? Hadis yang terkenal itu ya, kawan. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi yang mempraktekkan duduk istirahat itu yang dianggap katanya dia datang kepada Rasul SAW ya, setelah masa Rasul sudah tua gitu ya. Dia pula yang melihatkan hadis ini. Sallu kamar itu muni kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Fahada yadulu ala istihbabiha dan ini menunjukkan kepada dianjurkannya duduk istirahat karena mencakup keumuman dalam hadis ini. Jelas ya kawan? Bahkan ya kawan, Eh, uh, ada ulama ya yang berkata, dan wirid, wirid, antum waktu sholat sendiri, wiridan, wiridan ya kan, mungkin antum atau ibu-ibu lah, jangan antum orang antum kan di masjid, tapi kalau antum kan di masjid nih, kalau ibu-ibu di rumah, kan sholat wajib sendirian, lalu wirid ya kan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah itu, nah itu ibu menghadapnya kemana? Sebagian ulama ada yang mengatakan dengan keumuman hadis ini, solu kamar itu sholat sebagaimana kali melihat aku sholat itu ibu pun menghadapkan berbalik arah. Kenapa? Karena Rasul berbalik arah, itu, ya. itu ada kaul karena keumuman hadis ini. Namun ternyata kalau Allah alam yang benar kira-kira bagi menurut Antum yang berbalik itu kan khusus untuk siapa? saja gitu loh. Karena buktinya para sahabat kita membalikan diri mereka. Cuman maksudnya hadis ini diambil secara umum. Solu kama ya. raitumuni usolli. Baik. Buang. Ya, jadi wa ammal jawab adapun jawaban perhatikan ikhwan an adilatihi ya atas an adilati ya. ashabil qaulitsani adapun jawaban atas pendalilan ya yeah. atas pendalilan ashabil kaulisan kaulisani apa Penda, para ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua perhatikan yakni jawaban al jawab an adilati ashabi kaulisani adapun jawaban terhadap pendalilan para ulama yang berpegang dengan pendapat kedua apa pendapat kedua mustahab ya perkataan lam tudkar fi aksaril ahadis annaha fi ba'dil ahadis. kayaknya rancu ini bukan pendapat kedua kayaknya betul tidak menurut anda gimana kan yang berdalil dengan tidak banyak diriwayatkan oleh hadis kan pendapat pertama betul tidak kayaknya salah ini kayaknya salah jadi yang benar kayaknya ada pun jawaban pendapat kedua atas pendalilan pendapat pertama mungkin video jelas Baik. perkataan tidak disebutkan pada kebanyakan hadis maka jawabannya anhawarazat fibadilah hadis bahwasanya dia terdapat di dalam sebagian hadis-hadis ulum tarid lam yadulla hada ala adam ya Seandainya tidak ada pun misalnya, maka ini tidak harus menunjukkan tidak disyariatkannya. Artinya walaupun hadisnya sedikit tidak masalah. Tidak harus banyak gitu loh. Nah, itu yang pertama. Wa amma qaul wa amma Adapun perkataan perkataan mereka li'illatin kanat bihi. Yani Nabi melakukannya ketika ada sebab. Apa sebab tadi dibawa di, di kepada kemungkinan? Kemungkinan loh ya. Tidak pasti ini hanya kemungkinan karena Nabi sudah sep, sepuh maka al aslu perhatikan ya kawan. Jawaban pendapat kedua atas pendapat pertama ini. al aslu ada mul'illah. Maka hukum asal enggak ada penyebutan sebab. Hadis itu umum. Baik Nabi masih muda ataupun sudah sepuh. Hukum asal tidak ada ilatnya. Tidak ada sebab. Wabi anna Malik bin Harith warrawi itu usolli Karena juga Malik bin Harith Beliaulah yang meriwayatkan hadis salat takbiran sebagaimana kalian melihat aku salat secara umum. Tidak khusus tua saja atau muda saja. Baik. Yang ke berapa, ikhwan? Ya, Kuan? lah, pendapat kita ini hanya sebenarnya rincian ya. Rincian. Karena pendapat kita ini mengatakan al-qaulus salis Oh taib. pendapat ketiga oke lah nama salah Al qawlu salis pendapat ketiga annaha tuf'alu indal hajah. Dilakukan ketika ada hajat. Ini pendapat ketiga. Ya. Yeah. Wa raja hadal qawul sahibul mughni. Ah, termasuk Syekh Usaimin, ikhwan. Eh, Maka jangan panatik nih. Kalau kalau antum panatik Syekh bin Baz, wah akan mencela Syekh Usaimin di sini. Ya. Yeah. Pendapat ketiga dilakukan kalau ada hajat saja. Kalau enggak hajat berarti enggak usah dilakukan. Duduk istirahat itu. Dan yang merujikan pendapat ini adalah sahibul mugni. Itu siapa? Imam Ibnul Qudama Al-Makdisi yang ngarang kitab Lumatul Itiqad ini. Lihat berarti Imam Ibnul Qudama ahli fikih dan juga ahli akidah. Artinya ulama-ulama yang dulu diambil ilmunya tentang fikih tentang hadis mesti yang lurus apanya? Aqidahnya bukan yang bagus pembicaraannya, bukan yang bagus retorikanya. Imam ibnu Qudamah al-Makdisi, ya yang ngarang kitab kita bahas ini Umdatul Lakam siapa? Abdul Ghani al-Makdisi, sama dia satu satu perjalanan belajarnya sama. Cuman Imam Abdul Ghoni ke hadis, Imam ibnu Qudamah al muafak al-Makdisi ke fikih memperdalamnya. Dan kalau dikatakan ulama ahli semuanya akidahnya sama, lurus akidahnya. Ya. Terus siapa lagi kawan? Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim yang berpendapat ini. Wa Syekh Ibn Usaymin dan juga Syekh ya. Sebagai bentuk apa ini kawan? Pendalilannya jam'an bainal ahadis. Cara pendalilannya adalah jam'an penggabungan antara dua hadis. Ya. Ini hadis yang tidak menunjukkan duduk istirahat dan hadis yang menunjukkan adanya duduk is tidak digabungkan. Oh yang tidak ada duduk istirahat maknanya ketika tidak ada hajat. Yang duduk istirahat berarti kalau ada hajat. Kira-kira kalau pendapat yang antep di hati yang mana ya kawan? Yang dirinci biasanya. Taib. Waraji. Wallahu ta'ala alam. Kata musanif di sini. Ya. Waraji. Al-kaulu thani annaha mustahabah. Yang roji adalah kaul -sani. Sebab kaul yang ketiga masih kecenderungan seperti kaul pertama dalilnya kan gitu, ya kan? Kan sama dengan yang pertama mirip. Maka yang roji di sini kata Mu'alib al kaulusani pendapat yang kedua bahwa duduk istirahat hukumnya sun sunnah. Gimana? Praktek terus, terus, ya terus lah duduk istirahat lah insya Allah. Baik. Habis kawan Kita baca. Yang ke berapa? Oh Masya Allah baru faedah kedua tadi. Faedah ketiga, jawazu at-ta'allum bil fi'l. Boleh belajar dengan praktik atau boleh mengajarkan dengan praktik li anqa fi dhihni al-muta'allim. Ini bacanya jawazu ta'lim bil fi'l li anqa fi dhihni al-muta'allim. boleh belajar atau jauh juta alum bil fiil boleh belajar dengan praktek agar ya agar apa agar anqa fi dhin anqa ini lebih meresap fi di apa dhin ikhwan ya Dihin itu otak pikiran dan apa ya semacam itu ya dihin, pikiran atau dia apa kalau belajar di masa di otak itu apa lebih apa? Lebih meresap di atau ya bahasa lebih mudah dipahami juga boleh ya bagi yang belajar. Yang keempat, Arabiah, Jawaju fi'lil ibadah li ajri ta'allum. Boleh melakukan ibadah tujuan untuk mengajar. Yang kelima, hirsu sahaba ala nashri sunnah. Semangat para sahabat di dalam menyebarkan sunnah. Taib. Ada hadiah ikhwan, insya Allah, kita bagi-bagi hadiah dulu. Untuk umahat, apa? Untuk umahat, sebutkan tiga nama lain dari Khawarij, tiga atau dua saja lah. Dua nama lain dari Khawarij. Untuk ikhwan. angkat tangan ya. Nah, eh, empat tadi. Had PC juga. Oh. Uh. Untuk Ikhwan PC ini, siapa yang mau? Siapa yang belum? Belum dapat kemarin? Angkat tangan yang belum dapat. PC. Antum belum? Sudah. Yang belum aja. Mana yang belum? Antum sudah? Belum. tak tanya ya. Apa madhab syafi'i tentang duduk istirahat? Hah? Taib mustahabah yani hukumnya dianjurkan. Fadol. Siapa nama sahabat yang masih kecil usia enam tahun sudah jadi imam di kaumnya di zaman Rasulullah? Hah? Amr bin Salamah. Fadol. Barakallahu Baik. Sebutkan empat rukun takdir. Lah, jangan antum lagi yang lain. Ayo wah, belakang. Hah? Apa yang terakhir? الخلق نعم تفضل انا طيب بارك فيك. فيك مرحبا Pencetus kesesatan pengingkar takdir pertama kali namanya Ma'bad al-Juhani, Brother. Baik. sebutkan dua nama lain dari kelompok Khawarij. Betulkah pernyataan ini bahawa maksiat bukan dengan perintah Allah tapi dengan tapi dia dengan masyiahnya bukan dengan kecintanya ia juga dengan kaldo ketetapan Allah tapi bukan keriduannya ia dengan takdir Allah tapi bukan dengan taufiknya dan dengan pembiaraan apa? pembiarannya dibiarkan sesuatu dengan kebebasan manusia untuk ilmu dan catatannya di lauhil mahfud walau alam ini dia maksiat atas takdir Allah semua atas kehendak Allah secara kauni namun tidak dikendaki Allah secara syar'i dan yang melakukan manusia itu sendiri sebab akibatnya Allah yang menciptakan perbuatan tersebut Allah menghukum atas pilihan manusia dengan sebab maksiatnya, atau Allah mengampuni dengan sebab rahmatnya. Mungkin seperti itu bisa kalau ini, walau alam maksudnya. Berapa pilihannya? Lima. Taib. Nama-nama khawarij satu. al zariqah Kemudian Al-Zariqah Al-Ibadiyah satu Ibu Pera atau Mbak Pera, yang kedua eh, uh, Tantilia, yang ketiga, Ibu Elda. Empat, Penda. Empat, Penda. Satu lagi, Ika. <applause> بارك الله فيكم هذا هو العالم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ويا والله من طالب علم خرج من اجل ان يرى القران يقرأ <applause> القران يحفظ القران يحفظ القران لامه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعن لسان حاله وأشهدك يا